ketika selama sepekan anda beraktivitas dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dalam selama sepekan beraktivitas itu, berapa di antara aktivitas kita yang sudah menjadi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang, dari mulai hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, antum sibuk dengan urusan dunia antum. Kadang-kadang berangkat gelap, pulang gelap, lupa dengan sholat, jarang baca Al-Quran, apalagi menghafal Quran, jarang berzikir kepada Allah, tidak ada istighfar, tidak ada doa. Kalau cuma seperti itu, jangankan antum, orang-orang jahiliyah sudah juara pada zamannya. Non-muslim sudah bisa lebih hebat. Kalau cuma mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, Qarun lebih kaya dibandingkan dengan antum. Kalau cuma bangga dengan kepemimpinan, Fir'aun lebih hebat dibandingkan dengan antum. Dengan segala pasukannya, dengan segala kehebatannya. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.